15 manfaat buah jambu biji yang dapat meningkatkan imun. Buah jambu biji, Psidium guajava, atau jambu klutuk, berasal dari Brasil. Buah ini terdapat biji yang kecil-kecil di tengahnya. Jambu biji bentuknya bulat atau lonjong dengan kulit berwarna hijau muda atau kuning muda. Warna daging buahnya bervariasi dari putih atau hingga merah muda. Selain rasanya yang manis, jambu biji adalah salah satu buah super karena banyak manfaat kesehatan yang ditawarkannya. Buah jambu biji sangat kaya akan vitamin C, likopen, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kulit. Jambu biji juga kaya akan mangan yang membantu tubuh menyerap nutrisi penting lainnya dari makanan yang kita makan. Manfaat jambu biji dikreditkan karena adanya folat, mineral yang membantu meningkatkan kesuburan. Kalium dalam jambu biji juga membantu menormalkan tingkat tekanan darah. Nilai gizi jambu biji. Menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, satu porsi 100 gram buah jambu biji mengandung 68 kalori dan 8,92 gram gula. Jambu biji juga kaya kalsium karena mengandung 18 gram mineral per 100 gram buah. Berikut manfaat buah jambu biji dilansir NDTV Food. 1. Penguat imun. Jambu biji adalah salah satu sumber terkaya vitamin C. Buah ini mengandung 4 kali lipat kandungan vitamin C yang ada pada jeruk. Vitamin C membantu meningkatkan kekebalan dan melindungi Anda dari infeksi dan patogen umum. Selain itu, menjaga kesehatan mata Anda. 2. Menurunkan risiko kanker. Kandungan likopen, kersetin, vitamin C, dan polifenol lainnya bertindak sebagai antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh, mencegah pertumbuhan sel kanker. Buah jambu biji terbukti sangat berhasil dalam mengurangi risiko kanker prostat dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker payudara karena kaya akan likopen. 3. Cegah diabetes. Karena kandungan serat yang kaya dan indeks glikemik yang rendah, jambu biji mencegah penyakit diabetes. 4. Bikin jantung sehat. Buah jambu biji membantu meningkatkan keseimbangan natrium dan kalium tubuh, sehingga mengatur tekanan darah pada penderita hipertensi. Jambu biji juga membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, LDL, yang berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung. Buah ajaib ini meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. 5. Mengobati sembelit. Buah jambu biji adalah salah satu sumber serat makanan terkaya dibandingkan dengan buah-buahan lain. Hanya satu jambu biji yang memenuhi sekitar 12% dari asupan serat yang direkomendasikan harian Anda, yang membuatnya sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan Anda. 6. Meningkatkan penglihatan. Karena adanya vitamin A, jambu biji terkenal sebagai penguat kesehatan penglihatan. Itu tidak hanya dapat mencegah penurunan penglihatan, tetapi bahkan meningkatkan penglihatan. Selain itu dapat membantu memperlambat munculnya katarak dan degenerasi makula. 7. Lindungi gangguan saraf pada bayi. Manfaat buah jambu biji untuk ibu hamil yakni buah itu mengandung asam folat atau vitamin B9. Hal ini karena dapat membantu mengembangkan sistem saraf bayi dan melindungi bayi baru lahir dari gangguan saraf. 8. Atasi sakit gigi. Daun jambu biji memiliki aksi antiinflamasi yang kuat dan kemampuan antibakteri yang kuat yang melawan infeksi dan membunuh kuman. Dengan demikian, mengonsumsi daun jambu biji berfungsi sebagai obat rumah untuk mengatasi sakit gigi. Jus daun jambu biji juga telah dikenal dapat menyembuhkan sakit gigi, gusi bengkak, dan sariawan. 9. Penghilang stres. Magnesium yang ada dalam buah ini bertanggung jawab atas salah satu dari banyak manfaat jambu biji, membantu mengendurkan otot dan saraf tubuh. Jadi setelah bekerja keras di kantor, jambu biji adalah buah yang Anda butuhkan untuk mengendurkan otot, melawan stres, dan memberi sistem Anda dorongan energi yang baik. 10. Baik untuk otak. Jambu biji mengandung vitamin B3 dan vitamin B6, yang juga dikenal sebagai niacin dan piridoksin. Hal itu dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak, menstimulasi fungsi kognitif dan melemaskan saraf. 11. Bagus untuk diet. Ingin mengurangi berat badan? Jambu bijilah salah satu jawabannya. Tanpa mengorbankan asupan protein, vitamin, dan serat, jambu biji membantu Anda menurunkan berat badan dengan mengatur metabolisme. Jambu biji menjadi camilan yang sangat mengenyangkan, karena itu buah ini bagus untuk diet. Jambu biji memiliki kandungan gula yang jauh lebih sedikit dibandingkan apel, jeruk,
jeruk, anggur, dan buah-buahan lainnya. 12. Batuk dan pilek. Jambu biji memiliki salah satu jumlah vitamin C dan zat besi tertinggi di antara buah-buahan, dan keduanya terbukti dapat mencegah infeksi flu dan virus. Jus jambu biji atau rebusan daun jambu biji sangat membantu dalam meredakan batuk dan pilek karena membantu mengeluarkan lendir dan mendisinfeksi saluran pernafasan, tenggorokan, dan paru-paru. 13. Atasi penuaan. Jambu biji kaya akan vitamin A, vitamin C dan antioksidan seperti karoten dan likopen yang membantu melindungi kulit dari kerutan. 14. Memperbaiki warna kulit. Jambu biji membantu mengembalikan kilau dan kesegaran kulit. Raih manfaatnya dengan menyiapkan sekrup di rumah. Yang harus Anda lakukan adalah menumbuk beberapa daging jambu biji dengan kuning telur dan mengolesinya di wajah Anda. Bilas setelah 20 menit dengan air hangat. Saat digunakan sekali atau dua kali seminggu, sekrup ini akan mengangkat sel-sel mati dari kulit Anda dan mencerahkan warna kulit Anda. Jambu biji juga merupakan sumber vitamin K yang bagus, yang membantu menghilangkan perubahan warna kulit, lingkaran hitam, kemerahan, dan iritasi jerawat. 15. Kencangkan wajah. Jambu biji memiliki sifat astringen yang tinggi, daun jambu biji bahkan lebih tinggi. Jambu biji bermanfaat membantu mengencangkan dan mengencangkan otot wajah, jadi oleskan rebusan daun dan buah pada kulit Anda dan rasakan khasiatnya. Thank you.
Sobat Buah Surga, sampai jumpa di video selanjutnya. Agar kami bisa membantu Anda menyampaikan ragam manfaat lainnya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng dan share atau bagikan video ini kepada orang-orang tercinta Anda, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda.